keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Sinyal Projo Jokowi pimpin partai yang sudah eksis. Bendahara Umum Projokowi Panel Barus memberikan sinyal agar Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin partai yang sudah eksis. Menurutnya, langkah itu harus ditempuh agar Jokowi punya kekuatan untuk mengawal pemerintahan kedepannya yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran. Bagi Panel Barus, memimpin parpol akan menjadi langkah Jokowi untuk memastikan kemajuan pembangunan Indonesia. Apalagi Bendahara Projo ini mengklaim masyarakat Indonesia masih ingin Jokowi berkiprah di dunia politik tanah air. Di sisi lain, Panel Barus tidak menjawab secara pasti ketika ditanya parpol mana yang disarankan Projo pada Jokowi. PDIP-PD, Ahok satu-satunya kandidat yang berani lawan mafia. Kader PDIP Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menilai hanya Basuki Cahaya Purnama alias Ahok satu-satunya bakal calon kepala daerah Sumut yang punya keberanian memberantas mafia atau preman. Dalam hal ini, Ahok dinilai punya komitmen tidak berkompromi dengan siapapun yang mengganggu pemerintahan daerah. Sutrisno menyebut Ahok diinginkan maju di pilkada karena punya rekam jejak yang bersih. Sutrisno menyinggung bakal calon kepala daerah lainnya yang menurutnya saat ini sudah sibuk tebar pesona termasuk mendaftarkan diri untuk diusung partai politik. Sebaliknya, Ahok justru teguh tidak mengikuti langkah tersebut dan siap apabila ada penugasan dari PDIP. Anies ditinggal relawannya. Sejumlah mantan relawan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 kini mendukung Sudirman Said untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Mereka melakukan konsolidasi di sejumlah wilayah, salah satunya di Jakarta Barat. Untuk diketahui, Ramli sebelumnya sempat menjadi juru bicara Timnas Amin dalam Pilpres 2024. Ia juga menjadi Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean. Ramli mengatakan Jakarta memiliki masalah polarisasi. Para eks-relawan Anies menilai Sudirman berpotensi besar mampu mengatasi masalah ini. Konsolidasi para eks-relawan Anies ini dilakukan untuk mengumpulkan dukungan sebanyak mungkin kepada Sudirman agar dapat maju Pilgub Jakarta. Hal ini juga sekaligus dilakukan untuk mendapat lirikan dari berbagai partai politik. PKS dukung anak muda maju Pilkada. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyambut baik putusan Mahkamah Agung terkait aturan baru yang mengubah batas usia calon kepala daerah. Mardani mengakui bahwa dirinya dan PKS mendukung penuh anak muda untuk maju dalam pilkada. Untuk itu, Mardani meminta KPU segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Sementara menyinggung nama Kaisang Pangarep, anak bungsu Presiden Joko Widodo, Mardani menyatakan bahwa anak muda yang masuk klasifikasi PKS adalah mereka yang telah menjalani proses dan tidak instan. Jokowi, Pancasila pembebas dari ketergantungan terhadap pihak asing. Dalam amanatnya selaku inspektur upacara saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di Dumai, Riau, Presiden Joko Widodo menekankan kehadiran Pancasila merupakan pembebas bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap pihak asing. Jokowi kemudian mengatakan bangsa Indonesia patut bersyukur karena Indonesia tetap kokoh, stabil, bersatu padu, dan tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan dilanda berbagai krisis. Kepala negara juga meminta seluruh bangsa Indonesia untuk selalu optimis karena memiliki Pancasila yang memadu arah bangsa. Dia menekankan Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina dan memperjuangkan perdamaian dunia. Jokowi pamer kuasai Blok Rokan. Presiden Joko Widodo mengaku baru saja menerima laporan dari Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, bahwa produksi minyak di Blok Rokan Riau telah mencapai 162 ribu barel per hari. Jumlah ini, kata Jokowi, jauh lebih besar dibandingkan saat masih dikelola asing, yakni Caltex maupun Chevron. Bahkan, kata Jokowi, angka ini juga merupakan angka yang cukup besar bagi seluruh produksi minyak di Indonesia. Jokowi kemudian menyinggung soal kembalinya aset milik Indonesia ke tangan pemerintah. Ia juga mencontohkan Blok Rokan sebagai contoh nyata pengelolaan oleh asing ternyata bisa kembali ke tanah air jika diperjuangkan. Maka di momen hari lahir Pancasila ini, Jokowi menekankan agar kehadiran Pancasila bisa jadi pembebas bangsa Indonesia dari ketergantungannya terhadap asing.
Resmi, ormas keagamaan direstui main tambang. Pemerintah resmi memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Presiden Jokowi sudah menaikkan aturan perizinan tambang kepada ormas keagamaan pada Kamis 30 Mei 2024 kemarin. Aturan ormas keagamaan bisa mengelola izin tambang tertuang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pemberian izin tambang mineral dan batu bara atau minerba kepada ormas keagamaan terdapat dalam Pasal 83A ayat 1 mengenai wilayah izin usaha khusus. Selain itu, dalam aturan tersebut juga menuangkan bahwa pemerintah pusat berwenang menawarkan WIUPK secara prioritas. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Alhasil, apabila pemerintah pusat memberikan WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, maka pemerintah dapat berupaya dalam mendorong pemberdayaan ormas keagamaan. Sri Mulyani kenalkan Tommy Jandono, Menkeu baru. Tim gugus tugas sinkronisasi untuk pemerintahan Prabowo Gibran bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memperkenalkan Thomas Aquinas Mulyatna Jiwandono atau Tommy Jiwandono sebagai salah satu anggota tim gugus tugas tersebut. Sri Mulyani mengatakan telah berdiskusi panjang dengan tim tersebut. Dirinya mengatakan Kemenkeu terus berkomitmen untuk mengawal agar proses penyusunan APBN berjalan baik. Bersamaan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memberi klarifikasi tentang isu Thomas Jiwandono menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Gibran. Dasko mengatakan Thomas menjadi anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi karena keahliannya. Namun belum ada keputusan mengenai sosok Menkeu di Kabinet Prabowo. Muldoko buka hubungan tapera dengan IKN dan makan siang gratis. Kepala Staf Kantor Presiden Muldoko mengklaim program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA tidak memiliki keterkaitan dengan pembiayaan program makan gratis hingga pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Muldoko pun menegaskan nantinya program TAPERA akan transparan lewat komite yang juga akan dipimpin Menteri PUPR dan beranggotakan Menkeu, Komisioner OJK, dan Badan Profesional. Oleh sebab itu, Muldoko meminta agar masyarakat tidak langsung berprasangka buruk dengan program ini. Ia menilai sosialisasi yang belum terlaksana menjadi penyebab beberapa warga seuzon dengan pemerintah. Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran yang besarannya 3%. Besaran iuran itu 0,5% ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5% lainnya dibayari oleh pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.